Halo, sahabat Bang BM, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa kembali di channel Bang BM Channel. Saya ingin berbagi informasi dan inspirasi kepada sahabat Bang BM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya nge-YouTube, ya, yang tujuan nge-YouTube ini awalnya adalah untuk menyimpan kenang-kenangan kegiatan saya, hari-hari kegiatan saya, yang berbagai macam kegiatan dengan konsep nge-vlog, ya. Saya buat dengan segala keterbatasan waktu itu, kemudian saya upload. Nah, channel ini memang sudah sangat lama, kurang lebih 9 tahun lamanya Bang BM Channel ini saya buat. Jadi memang nggak ada sih niat untuk serius jadi YouTuber atau seperti apa pada saat itu. Jadi benar-benar hanya ingin menyimpan video kenang-kenangan. Karena saya ingat betul video pertama yang saya posting di channel saya ini adalah video tentang kelucuan anak saya nomor 2 yang namanya Alil. Dia waktu itu belajar berjalan dengan cara ngesot. Ya, ngesot itu ya pantatnya yang gerak-gerak. Ya, gitu. Jadi saya lihat lucu, terus waktu itu ya iseng-iseng saya videokan, kemudian saya upload. Nah, setelah itu lama nggak ada lagi kegiatan ngupload video. Karena memang waktu itu juga, ya mungkin karena faktor biaya internet tidak semurah sekarang, ya. Dulu itu ngupload satu video itu banyak sekali makan kuota. Nah, kemudian seiring dengan waktu berjalan, saya pun belajar terus lah. Belajar bagaimana mengambil atau membuat video. Jadi kalau sahabat Bang BM sekalian melihat video-video yang pernah saya posting, pasti kelihatan tuh beda sekali, ya. Waktu video pertama awal-awal dengan video yang sekarang ini, ya jangankan sahabat semuanya, saya sendiri aja kalau melihat video-video yang saya yang lama itu, saya ketawa sendiri gitu. Ini sih benar-benar asal-asalan gitu. Nah, jadi kemudian semangat lagi membuat konten, ya, terutama di tahun 2021 lah yang saya banyak terasa betul lah semangat membuat konten, terus belajar bagaimana sih membuat video konten yang menarik, ya, yang punya narasi, yang bisa memberikan inspirasi, ya, sehingga orang suka lah nonton. Nah, jadi alhamdulillah di tahun terakhir 2021 saya genjot terus. Saya juga berusaha membuat program tertarget untuk bisa menjadi YouTuber yang nanti akan menjadi partner YouTube, kemudian dengan harapan ya karya saya itu ya bisa dihargai oleh YouTube, ya bisa mendapatkan iklan, harapannya ya bisa menghasilkan dolar. Nah, dari dolar itu juga bisa saya gunakan juga untuk kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, ya. Dan saya juga di dalam channel ini memang nggak fokus ke satu tema gitu. Jadi ya karena memang dari awal saya pengen nge-vlog sih sebenarnya kegiatan-kegiatan saya. Akhirnya ya udah apa aja yang menurut saya layak untuk diupload, ya saya upload. Jadi jangan kaget nanti ada acara lomba sampan, karena memang saya sekarang lagi membesarkan atau menghidupkan kembali ya tradisi lomba sampan bidan. Kemudian ada masa nanti saya datangi orang yang menginspirasi untuk berbagi kisah pengalaman hidupnya dalam bentuk podcast. Oh, nanti ada masa saya lagi makan di mana gitu, ya saya promosikan rumah makan atau kafe-kafe, pokoknya apa aja lah, sehingga memang channel saya ini boleh dikatakan channel gado-gado.
Nah, untuk itu setelah perjalanan panjang saya kebut di akhir tahun, alhamdulillah ya. Sekarang saya sudah mendapatkan mendapatkan pin Google AdSense dari YouTube ya. Ini yang orang bilang surat cintanya YouTube kepada para YouTuber. Ya mudah-mudahan dengan dapatnya pin ini ya membuat saya bisa lebih semangat lagi untuk berkarya, untuk membuat konten-konten yang bisa menjadi inspirasi oleh banyak orang, tidak hanya menjadi tontonan, tapi saya berharap konten-konten saya juga bisa menjadi tuntunan siapa saja yang menyaksikan. Nah, atas keberhasilan ini ya, ini sebenarnya tantangan makin berat ya, tapi saya yakin dan percaya dengan kemauan yang kuat, dengan niatnya untuk bisa mengedukasi banyak orang, insyaallah mudah-mudahan saya akan terus berusaha. Nah, untuk itu kepada seluruh sahabat Bang PM, khususnya kawan-kawan yang sudah mensubscribe channel saya dan nonton konten-konten saya mohon saran, masukan dari kawan-kawan semua ya. Silakan diketik di kolom komentar apa sih yang menurut Anda yang bagus untuk saya angkat menjadi konten-konten yang menarik ya untuk banyak orang, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kapuasulu di mana saya sekarang berdomisili. Dan kemudian ya, saya ucapkan terima kasih banyak juga yang tak terhingga, yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, khususnya istri saya ya, Bunda Ermawati, Umi Ermawati, dan anak-anak saya, ada Kak Aca yang sekarang masih belajar di boarding school Al Mumtaz Pontianak, terus anak saya yang nomor 2 Alil di kelas 5 SDIT, kemudian anak saya yang nomor 3 Dennis yang sekarang kelas 1 di SDIT Simbol. Terima kasih atas pengertian kalian semuanya yang telah memahami tentang kondisi kesibukan abinya yang kadang-kadang sibuk dengan HP sebenarnya untuk ngedit-ngedit video supaya ada video-video baru yang bisa saya upload di channel saya ini ya. Kemudian ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang ada di komunitas YouTuber Orang Hulu atau Kayu yang selama ini ya, beberapa bulan ini kami dirikan, yang selalu menyemangati, memotivasi ya, supaya tetap semangat untuk berjuang lah menjadi YouTuber yang bisa menjadi teladan lah ya, banyak orang ya, menjadi inspirasi banyak orang, bisa berbagi konten-konten yang bermanfaat ya. Dan juga kepada kawan-kawan semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, spesial juga untuk kawan-kawan di perusahaan daerah Puncak Kapuas, terutama kepada Pak Direktur, sahabat saya Bung Iman Sabirin yang juga selalu memberikan support kepada saya dan kawan-kawan semua, khususnya yang ada di Perumda Puncak Kapuas. Mudah-mudahan Perumda Puncak Kapuas semakin berjaya dan insya Allah melalui channel ini juga akan kita promosikan program-program Perumda Puncak Kapuas supaya masyarakat Kapuasulu tahu, dan tentu kita berharap bisa menghasilkan PAD yang maksimal untuk pemerintah daerah dan kabupaten dan masyarakat Kabupaten Kapuasulu. Baik kawan-kawan, sekali lagi terima kasih kepada YouTube ya, terima kasih juga atas apresiasinya kepada kami para YouTuber pemula. Saya katakan saya YouTuber pemula, asli saya benar-benar pemula, masih belajar dan sangat mengharap masukan dan saran dari semua pihak, kawan-kawan semua. Oke, saya ingin tegas kembali kepada kawan-kawan semua, khususnya kawan-kawan di komunitas YouTuber Orang Hulu, bahwa YouTube, tidak ada YouTuber yang gagal. YouTuber yang gagal itu adalah YouTuber yang berhenti upload video-video terbaru yang berkualitas. Mari kita semangat terus, semangat berkarya ya. Banyak sekali konten-konten menarik yang bisa menjadi
informasi dan inspirasi masyarakat yang ada di sekitar kita, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu ini, yang terkenal dengan alamnya yang masih asri, masih alami, ya, dengan kebudayaannya yang begitu banyak, ya, begitu orisinil, yang perlu kita angkat ke permukaan, kita perkenalkan kepada Indonesia dan dunia. Nah, oleh karena itu, para YouTuber semua, terus bersemangat. Yang mau jadi YouTuber, ingin belajar, ayo kita sama-sama belajar. Kita gabung di komunitas YouTuber Orang Hulu. Insya Allah, melalui sarana ini, melalui media ini, kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Demikian, sukses untuk kita semuanya. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, segera subscribe channel Bang BM Channel. Ya, berikan komentar, kritik, dan saran Anda terhadap konten-konten kami, supaya kami terus bersemangat untuk berbagi inspirasi kepada semua. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.